Bumbuan karya bentuk sapi. Alat dan bahannya, pensil warna, double tape, pensil, stick es krim, gunting, kertas lipat warna pink dan hijau, kertas HVS yang sudah dipotong. Cara membuat, lipat kertas HVS, buat garis lengkung kita gunting. Untuk kepalanya ya, buat lagi untuk bagian telinga. Gunting lagi pelan-pelan ya. Sekarang kita akan buat mulutnya. Lipat kertas menjadi dua bagian. Buat garis lengkung. Kita gunting lagi ya. Oke, sekarang kita akan menggunting kertas yang berwarna hijau. Jadi apa nanti ya? Kita lipat menjadi dua. Gunting kecil-kecil. Kita lengkung pakai pensil biasa. Tapi sebelumnya kita beri double dip dulu. Nah, semua ditempeli double tip. Oke, sudah siap semuanya. Kita tempel. Kita akan menempel di bagian kepala. Sebelumnya kita akan mengambil pensil warna hitam. Kita membuat lengkung-lengkung dan diwarnai. Buat lengkung-lengkung lagi, diwarnai lagi. Dikasih mata ya. Ada dua. Oke. Sekarang kita tempel mulutnya. Ya. Setelah mulut, kita akan menempel telinga. Jangan lupa kepalanya dibalik dulu ya. Telinganya ada di belakang. Oke, dikasih mulutnya. Sama hidungnya. Ya. Sekarang gulung dulu memakai pensil. Setelah itu kita akan tempel di mulutnya. Sapi makan apa ya? Iya, sapi makannya rumput. Setelah jadi, kita akan tempel pada stick es krim. Oke, sudah jadi. Selamat mencoba.